kabel yang berwarna merah ini kita ibaratkan kabel input ya, yang biasanya dipasang setelah MCCB ya. Seperti ini, kita lihat setelah MCCB, kemudian terhubung ke busbar yang tentunya dilewatkan melalui CT. Seperti ini kawan-kawan. Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Siro di Kreasi. Di kesempatan ini kita akan belajar cara memasang CT dan ampermeter ya. Jadi CT dan ampermeter ini harus dipasang secara sinkron atau matching ya kawan-kawan ya. Rasionya harus sama antara CT dan ampermeter. Ya, bagaimana cara memasangnya? Mari kita saksikan video ini. Ya, seperti ini kita lihat rasio dari CT adalah 100/5 ampere gitu ya. Jadi di ampermeter ini juga harus sama ya, 100/5 ampere. Tidak boleh kita pasang secara sembarang ya, karena ampermeter maupun CT yang beredar di pasaran itu ukurannya bermacam-macam ya. Seperti ini kita contohkan, ini adalah ampermeter dengan rasio 300/5 ampere. Jadi ampermeter ini tidak cocok bila kita gunakan pada CT dengan rasio 100/5 ampere. Begitu ya kawan-kawan. Ya, selanjutnya di sini kita contohkan bagaimana cara pemasangan CT ya. Nah, di sini kita lihat ada P1 dan P2. Jadi jangan kebalik. P1 adalah input dan P2 adalah output. Kabel yang berwarna merah ini kita ibaratkan kabel input ya, yang biasanya dipasang setelah MCCB ya. Seperti ini, kita lihat setelah MCCB kemudian terhubung ke busbar yang tentunya dilewatkan melalui CT. Seperti ini kawan-kawan. Baik, kita buka penutupnya seperti ini, terdiri dari dua terminal. Nanti terminal CT ini akan tersambung ke terminal ampermeter. Oke, kita sambungkan. Ya, begini ya kawan-kawan, dan kita pastikan sambungannya ketat. Oke, selanjutnya kita pasangkan ke terminal ampermeter. Oke, seperti ini kawan-kawan, kita sambungkan. Ya, baik, kita sambungkan kabel yang satu lagi. Oke, selesai, dan selanjutnya kita tutup. Baik, seperti ini kawan-kawan, sudah selesai kita pasangkan ya. Nanti jumlah dari CT dan ampermeternya ini masing-masing 3 buah ya. Ini sebagai contoh saja, ampermeter 3 buah dan CT 3 buah. Karena sistem ini biasanya kita pakai pada panel listrik 3 fasa. Ya, seperti ini contohnya, ada 3 buah CT. CT ini akan terhubung ke ampermeter di sini. Di bagian luar dari pintu box panel biasanya ditempatkan seperti ini kawan-kawan, ada 3 buah. Baik, demikian kawan-kawan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.